Shalom, mejuah-juah, Moria, GBKP, sini kelengi kami, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam PA Moria Minggu Enda. So, pendengar sidengkeken kata Tuhan, si jadi bahan ogenta, ibas PA Moria Minggu Enda. Mari lebih si pebulat ukurta, si pindo gegeh bagi pe pemetah, ibas Tuhan ta Yesus nari, ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, ibas kami tetap dengar ibreken du kesempatan guna terus relajar karena katandu. Sekalenda sehka katandu man kami Tuhan, arah bahan ogen kami. Mari Tuhan kam sing rajai pusuh kami, kesasi badia sinampati kami, gelah katandu enda, banci yang kai kami, ras bagi pi pakeken kami, segedang-gedang kegeluhan kami. Pakendu kemahandu pandita kami basnahkan katandu, sebab kami krinanggo sikap megi kencah, ibas lar Yesus Kristus Tuhan juru selamat kami. Amin. Kata dibata sejadi bahan ogenta ibas PA Minggu Enda ibuat ibas kitab Jeremia bindu 10:6 ayat sada sah siwah. Mari Moria sini kelengi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus si oge kata Tuhan Enda Jeremia 10:6 ayat sada sah siwah bagenda kata Tuhan man bantakrina alu batang belina. Praten Tuhan nandangi kegeluhan Jeremia. Ikatakan Tuhan toleranana man bangku nina, olakam erjabu entah mupus ibas ingan enda. Kukatakan man bandu kai si nandangi jadi man anak-anak, si tubuh ijenda ras orang tuana. Mate meia arkiteken pinakit si mekelek, janah lalit si ngandungisa, lalit si ngubur kenca, maitna ampar-ampar desken sampah ergun-gun. Mate ia arkiteken perang ras kelihen, badanna ipangani perik-perik ras rubia-rubia. Lakam banci bengket kubas rumah kalak sir ceda ate, olarate ceda entah ngandung ras ICP. Dame kubuat ibas bangsaku nari, keleng ateku ras perkuah ateku lanai kucidahken manbana. Kalak bayak ras kalak musil mate ibas negeri enda, lalit kalak singubur kentah pengandungisa, lalit kalak sing gunting buk takalna laku encidahken atena ceda. Lalit kalak man ras minum laku ngapuli kalak kunepe si iklengina mate. Lalit kalak si encidahken ikut rate ceda, amin nape kalak kebenen nande entah bapa. Ola kambengket kurumah kalak sir pesta, ola kam kundul man minum ras ia, dengkehkenlah kai si ku kataken Tuhan sir dolat di batanu Israel. Ku pengadi mesora-sora keriahan, kesenangan, ras kemalaman ate ibas kerja erdemu bayunari. Sangang geluh dengar kala enda, idah nama kai si nandangi jadi. Bagenda kata dibata si jadi bahan ogenta ibas PA Moria Minggu Enda alu tema emekap dengkehken kata Tuhan. Dengkehken kata Tuhan lit 27 Moria arah kita ngorati kata dibata sekali enda emekap si pertama nina segelah kita Moria meteh kejadian si jadi adi bangsa Israel dengkehken kata Tuhan. Si peduaken gelah kita Moria ngasup ngalaken pandemi alu patuh dalanken kata Tuhan ras aturan prokes guna keselamatan ta. Ya, renungan enda ibuka kami Moria sini kelengi kami krinana ibas gelar Tuhan Yesus Kristus alu penungkunen emekap nggo piga dekahna kam jadi kalak Kristen. Ras uga nggo buena kata dibata si idengkah kendu. Ya, nggo pasti rata-rata kita krina enda nande kami senina kami Moria ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kita nggo dekah jadi kalak Kristen. Dalam artian berarti nggo melalakel kata dibata si dengkah kan. Tapi si jadi penungkunan selanjutnya emekap uga nggo pendalan kendu karena kata dibata si nggo idengkah kendu Enggau ngekrina si dalamkan. Kainina Tuhan. Arah katana. Arah pustaka si badia. Arah renungan-renungan khotbah si begi. Segedang-gedang kegeluhan ta. Ya. Iajak kita sekali enda Moria sini kelengi kami krinana jujur.
dengan diri kita sendiri, jujur di hadapan Tuhan. Mari kita selidiki, ugangnya kedeka henda. Kita mengaplikasikan, karena kata di batas singgo sidengkehkan kita. Sebab, ibas Roma 10 ayat 10 pitu nina, iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran karena firman Tuhan. Jadi tidak bisa dipungkiri, kualitas kita dalam mendengarkan firman Tuhan itu akan terlihat arah buah-buah kegeluhenta, arah perbahananta, arah pengelakota, arah lagu langkah kegeluhenta. Ya, bahanta sekali enda, kitab Jeremia 10:6 ayat sada sesiwa. Enda merupakan dampak entah pe akibat ibas bangsa Tuhan, bangsa Yehuda, silanggit dengkehken kai nina di bata bas kegeluhenna. Bagi setah Moria sini kelengi kami kerinana, bangsa Israel, bangsa Yehuda adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa si mekatep, langit megiken kata di bata. Payo tuhu, di bata ta, di bata si setia, di bata si keleng ate. Tapi arah kitab Jeremia enda pe, ijelaskan man banta bahwa di bata pe bahanci merawa. Di bata pe bahanci nehken hukuman, man umatna. Kune langit megiken katana, kune langit roba tetap ngelakukan dosa. Ras edalah, si itu riken kata di bata sekali enda sejadi bahan PA Moriata. Jadi Moria seni kelengi kami, ogenta enda ngerana karena hukuman Tuhan man bangsa Yehuda. Ija di bata jadikan Jeremia sebagai alat peraga dalam tanda kutip, guna nehken kasih jadi pesan naman bangsa Yehuda. Kegeluhan Jeremia ipake Tuhan untuk menggambarkan hukuman apa yang diberikan kepada bangsa Yehuda. Endalah daisi tersurat ibas pustaka sibadia singgo oge kita, khususna ibas ayat sada saku ayat 4. Ijandai nina dibata man Jeremia, olakam erjabu entah mupus ibas ingat endah. Ya, kekelengani Tuhan, di tengah-tengah masyarakat tradisional Israel zaman dulu, erjabu ras bagai pe memiliki anak, mupus, merupakan hal penting. Makana kunelit kalak sila erjabu lalit pupusna, enda merupakan hal negatif bas iya. Tapi enda maka perintah di bata nandangi Jeremia, segelah kegeluhan Nabi Jeremia enda, banci jadi teguran man bangsa Yehuda. Kunelit kari sinungkun man Jeremia, engkai makana la ia erjabu, maka jadi kesempatan ibas Jeremia nuriken kai pesan Tuhan man bangsa arah kegeluhan Nabi Jeremia. Bahwa Yerusalem ras Yehuda tidak punya masa depan, karena hukuman Allah akan segera datang bagi mereka. Istri dan anak mereka akan mati oleh penyakit dan kengerian. Endalah si itu riken ibas ayat telusah ayat siwah si jadi bahan ogenta ibas paksa enda. Hukuman si mengerikan terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda, si langit dengkehkan kata di bata. Malapetaka besar terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Kematian akan terjadi lewat penyakit, kelaparan, perang. Tuhan akan memakai bangsa lain untuk menghancurkan bangsa Yehuda. Tambah tolena kainina Tuhan, kubuat dameku ibas kamnari, lanaiku cidahkan keleng ateku man bandu nina. Em nuriken bagai mekelekna dosa bangsa Yehuda, bagai mekelekna bangsa Yehuda langit dengkeken kata di bata. Ya, kekelengani Tuhan Moria kami krinana. Maka Tuhan memakai Nabi Jeremia guna menyerukan suara pertobatan man perpulungani Tuhan paksa sie, man bangsa Yehuda paksa sie. Sebab adi silanjutkan pekari teksta ayat 10 ku ayat selanjutna, bahwa selama bangsa Israel ngit bertobat kembali kepada Tuhan, ngit ia ngalokan kata di bata, dengkahkan kata di bata, ngelakokan kata di bata bas kegeluhenna, pengampunan itu pasti tetap akan selalu ada.
sebab ia dibatasi setia, dibatasi dom alu keleng ate. Si rusur adibas kita perjanjian baru itu riken bagi kisah anak hilang. Selama anak itu mau kembali bertobat, bapaknya selalu terbuka untuk memberikan pengampunan, untuk tetap menunjukkan kasih sayangnya. Endalah sejadi pesan ibas teks PA Moriata sekali indah. Ya Moria, akap kami teks ta enda pe jadi sebuah refleksi man banta krinana. Menjadi peringatan man kita krinana bahwa dosa yang tidak dibereskan dalam kehidupan kita hati-hati bisa berakibatkan hukuman bagi kita. Hukuman Tuhan dapat berlaku bagi siapa saja. Langen cabang sa Yehuda, tapi man kita pe kune kita tetap geluh ibas dosa. Mari berbenah diri kita. Nggo dekah kita jadi kalak Kristen. Nggo melala kel kata dibatas sialoken kita. Jangan hanya sebatas rutinitas atau bagi biasa ningen masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kita hidupilah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadilah Jeremia-Jeremia zaman sekarang. Apakah ibas masa-masa pandemi COVID-19 siwah enda? Jeremia tadi hidup di tengah-tengah umat Tuhan yang penuh dengan dosa. Tapi itu tidak mempengaruhi dia untuk ikut-ikutan berbuat dosa. Dia tetap hidup setia di dalam Tuhan. Tetap memakai dirinya menjadi corong mulut Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Harapan Moria-Moria GBKP pebagelah. Tampil beda. Dunia sekitar kita bisa sudah sakit dengan perbuatan-perbuatan silangena ate dibata. Tapi kita menjadi Jeremia zaman sekarang yang tetap menyuarakan kebenaran. Dan salah satu yang bisa kita lakukan genduari Moria emekap patuh nandangi kai si ipeseh pemerintah man banta. Sebab ibas kitab Roma 10:3 pelalap isinget ke man banta bahwa pemerintah adalah alat Tuhan guna mabai kesejahteraan man kita rakyatna. Emak adi prokes nina Moria, pakai masker, jaga jarak, ulah lebih kelis kujah kujai. Mari, dengkahkenlah, lakokenlah, praktekkenlah bas kegeluhan ta. Segelah arah kegeluhan kita Moria, gelar Tuhan kita Yesus Kristus tetap terpuji ras ermulia. Enda kata dibatasi banci pesah kami erguna man banta, turah jana erbuah. Mari ertoto kita. Bujur Tuhan ibas kami nggo ngaloken katandu ibas PA Moria sekali enda. Si kembali ngingetken kami karena tugas peranan kami selaku anak-anak Tuhan. Emekap ibas kami nggo ngaloken katandu ula eda terjeng hanya sebatas tading ibas pemahaman kami, tapi pe Tuhan enda icidahken kami arah perbahanan kegeluhan kami erbuah di tengah-tengah kerina lagu langkah kami. Emaka Tuhan harapan ibas masa-masa pandemi COVID-19 siwa enda pe Moria tetap tangguh, Moria tetap jadi agen-agen untuk tetap menjaga kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Emaka Tuhan kami si pepankan katandu enda ibas gelar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mejuah-juah Moria, sampai jumpa kah ibas PA Moria minggu sireh. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus si masu-masu.